Lintang Pudiastuti, terima kasih Anda masih menyaksikan Net Jawa Tengah. Bagi Anda yang ingin bersantai maupun sejenak hilangkan penat akibat kesibukan, ada tempat yang menarik di Purbalingga. Wisata Taman Pingit Kembar namanya. Hijau deretan pohon dan gemercik sungai jadi atraksi andalan. Terletak di Taman Pingit Kembar, Desa Wisata Panusupan, Purbalingga. Seperti inilah pesona alam yang ditawarkan rumah di atas batu. Hijau pepohonan, gemericik aliran sungai, dan segar udara khas pedesaan. Habiskan waktu di rumah batu, dijamin sejukkan mata. Ya, tempat ini menjadi oase di tengah bising kehidupan kota. Soalnya saya tuh senang sama alam, jadi kalau kesini tuh rasanya seger, nikmat. Pokoknya seger banget deh kalau kesini, udaranya sejuk, pohonnya rindang. Jadinya tuh, dan ini tuh unik banget, ada rumah di atas batu. Kalau di sini tuh namanya gubuk di atas batu, tadi saya baca di situ. Jadi emang asik banget di sini pokoknya lah. Lewat tangga ini kita bisa naik ke atas batu, bersantai di dalam rumah gubuk dan eksotis. Tentunya tak lupa berfoto ria. Satu lagi yang sayang bila dilewatkan, rasakan kesegaran dan jernihnya sungai. Semoga menambah wawasan baru dan menjadi sebuah alternatif setelah kejenuhan di kota dengan pekerjaan dan bisingnya lalu-lalang kendaraan. Setelah berkunjung ke sini dengan menikmati air yang begitu dingin, nanti setelah ini pulang dengan membawa sebuah kenangan yang bikin fresh. Tertarik untuk rasakan indah kehidupan pedesaan? Datang ke sini Anda hanya butuh merogoh kocek Rp5.000. Bisa ditempuh sekitar 20 km dari pusat kota Purbalingga, Jawa Tengah. Bayu Nur Sasongko melaporkan untuk NET.